JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Halo guys, gue Gedisnya Enak. Kembali kali di konten vlog gue, konten vlog Ninja 250 FI. Kali ini gue ada perubahan motor, ya ya gak terlalu banyak sih perubahannya. Cuman di depan lampunya itu ada perubahan spotlight sama ganti ampas rem depan. Kayak kita langsung review aja cuy. Jadi kamera depannya gue bakal matiin dulu. Oke cuy. Nah cuy, depan gue udah gue spotlight. Tadi kan gue pengen ganti Froyo ya, berhubung belum kebeli, jadi gue sementara spotlight dulu cuy. Karena noda-noda yang depannya dalamnya itu kelihatan, ya kalau di spotlight kan jadi nggak kelihatan itu, jadi lebih garang lah cuy buat depannya, jadi lebih keren banget depannya itu, lebih serem. Dan lampu sengnya juga gue udah spotlight, jadi buat menutupi kekurangan yang bolongnya kecil ini di sini, jadi gue spotlight dulu. Dan juga buat belakang tentunya juga lampu belakang. Baik, soal motor racing juga, jadi sini sorry banget kalau berisik. Jadi ini juga spotlight hitam, jadi lebih serem juga, lebih menyatu sama body, sama warna silver juga lebih menyatu. Dan sama juga dari samping kiri juga gue spotlight. Tapi ini kalau buat motor harian gue nggak rekomendasiin ya cuy, kalau buat motor harian malam-malam, soalnya lampunya gelap juga kalau pakai spotlight kayak gini, ya bisa berbahaya juga. Jadi kan soalnya kalau motor gue itu bukan motor harian ya, cuman khusus buat main seminggu sekali atau nggak buat pakai jarak jauh itu. Jadi ya masih aman lah, kalau kalian pakai buat harian itu bahaya juga atau bisa ditilang polisi mungkin. Nah untuk ampas rem juga yang depan ini, ampas rem nanti ada gua ada videonya juga, gua videonya sekilas doang. Gua ganti ampas rem tuh yang merek Daytona. Yang Daytona itu sekitaran harga 80.000 cuy. Yang Daytona itu lumayan agak tebel banget ketimbang gua beli yang 50.000. Yang 50.000 itu tipis banget ya. Kalau yang 80.000 Daytona tuh punya tebel banget ya cuy buat ampas rem depannya, jadi lebih enak juga buat ngerem. Tuh, enak banget buat ngerem juga. Kalau ada yang lebih bagus lagi tuh yang harganya 115.000 itu bagus banget cuy, daripada kalian beli yang 50.000, tapi normal juga bagus juga yang 80.000. Jadi gue lebih pilih yang normal. Sorry cuy, banyak suara motor jadi agak berisik buat itunya, karena ini di lapangan pinggir jalan juga tuh. Dan untuk stick ininya, spotlight depannya cuy, itu gue beli pasang sama pasang juga, jadi 50.000 totalnya. Depan lampu sen sama belakang spotlightnya, jadi totalnya 50.000 spotlightnya doang. Jadi yang gua habisin sama apa sih namanya nih, ampas rem sama spotlight, totalnya gua habis 130. Terus sama visor juga gua udah beli, nanti gua bakal unboxing visor. Udah beli, udah ada di rumah, tapi gua belum pasang. Jadi gua bakal bikin konten juga nanti buat visornya, unboxing juga. Ini itu aja sih yang dari gua. Gua jelasin dari konten vlog ini. Ya sorry ya cuy, banyak suara motor juga. Maklum kalau di kampung tuh banyak suara motor knalpot racing, jadi nggak ada razia, jadi banyak yang pakai. Thank you.
Ya itu aja sih vlog dari gue, vlog singkat motor Ninja Road Super Fi. Nanti gue juga bakal bulan depan kayaknya gue bakal beli helm juga, beli helm sama GoPro. Jadi gue pas naik motor tuh kita bikin konten sambil ngobrol-ngobrol, sambil bahas-bahas LV atau bahas-bahas motor pun juga, atau bahas-bahas di kampung halaman gue. Oke aja, terima kasih sudah menonton, dukung terus channel gue, konten creator Alve, dan sampai jumpa di konten vlog gue selanjutnya dan unboxing yang lain-lainnya. Sampai jumpa cuy, bye-bye.